debat yang kedua lagi nanti. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Segini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Pak, rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Bumi Anda. Pak Presiden, Pak Presiden. Pak, itu sebaiknya mundur bagaimana, Pak? Apanya? Ada banyak rekomendasi agar menteri-menteri yang berkampanye. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah, jelas itu. Terima kasih, Bapak. Jangan di ini lho, apa? Pembatasan. Presiden tidak boleh ini, boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hah? Presiden boleh kampanye. Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti tidak memakai fasilitas negara. Terima kasih teman-teman. Ya nanti dilihat. Bapak akan ketemu Bu Mega atau bagaimana, Pak? Soalnya kemarin ada informasi Bapak bertemu Bu Mega begitu. Terima kasih teman-teman. Belum ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Prabowo udah sehat, kok. Pak Prabowo udah sehat, Pak. Sehat banget.